Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Hikmah. Kali ini kami akan bagikan informasi untuk Anda tentang tips mempersiapkan diri menyambut jodoh halal dalam Islam. Jodoh memang menjadi sebuah hal yang masuk dalam ketentuan dan juga hal yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, meskipun sudah ditetapkan dan menjadi sebuah suratan, bukan berarti kamu tidak perlu melakukan hal apapun dan hanya perlu menunggunya datang. Tetapi, hal paling benar dan juga brilian yang harus dilakukan tak lain dan tak bukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin selama menanti sang kekasih hati. Bagi Anda yang sedang mengalami permasalahan asmara atau jodoh, bisa hubungi kami untuk mendapatkan solusi terbaik. Bisa hubungi kami melalui WA atau telepon di nomor 085-866-866-669. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Menunggu jodoh haruslah dibarengi dengan berbagai macam kegiatan yang memang bisa membuat kamu lebih baik lagi dalam hal memperbaiki diri. Bukankah jodoh memang cerminan dari diri sendiri? Maka, jika kamu semua ingin mendapatkan jodoh yang baik dalam segi apapun, juga sesuai dengan harapan hati dan selalu diidam-idamkan, sudah tentu kamu harus senantiasa berusaha dan berjuang dalam memperbaiki diri agar nantinya kamu bisa mendapatkan jodoh terbaik. Semua orang tanpa terkecuali, juga termasuk kamu, pasti akan menginginkan kehidupan berumah tangga yang baik, harmonis, dan juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Untuk bisa mendapatkan hal tersebut, tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Kamu harus siap melakukan berbagai macam hal yang kiranya bisa lebih mempersiapkan diri sebelum akhirnya bertemu dengan pasangan hati. Bagi kamu yang tengah mencari tips mempersiapkan diri menyambut jodoh, maka kali ini kami akan berikan informasinya bagi kamu semua. Cintailah terlebih dahulu Sang Maha Pemilik Cinta. Jika kamu tengah mencari dan kemudian melakukan berbagai macam persiapan guna menyambut jodoh atau kekasih hati halal dalam Islam, maka sudah tentu poin yang pertama ini tidak bisa kamu lupakan tanpa dilakukan. Bukankah Allah itu Sang Maha Pemilik Cinta? Bukankah Allah itu Sang Maha Pemilik Jodoh? Maka jika kamu ingin mendapatkan jodoh yang baik, dekatilah Allah terlebih dahulu. Ini masuk dan menjadi bagian dari upaya mempersiapkan diri sebelum datang jodoh yang halal. Selalu libatkan Allah dalam berbagai perkara. Mempersiapkan diri dalam menanti atau menunggu kekasih hati tentu tidaklah mudah. Maka kamu harus tetap melibatkan Allah dalam segala urusan atau perkara. Hal tersebut nantinya akan bisa membuat kamu merasa lebih mudah dalam melakukan berbagai macam hal atau tindakan. Begitu juga ketika kamu tengah berusaha mempersiapkan diri dalam menunggu kekasih yang benar-benar bisa menjadi halal bagi kamu. Jangan pernah lupakan Allah, barang satu detik saja. Perdalamlah ilmu terkait pernikahan. Karena kamu tengah berusaha memperbaiki diri untuk mendapatkan jodoh terbaik, maka tips mempersiapkan diri menyambut jodoh yang satu ini juga harus kamu lakukan dan masuk dalam persiapan. Akan menjadi sulit jika kamu melakukan proses pernikahan tanpa ilmu dan juga bekal yang telah dipersiapkan sebelumnya. Maka cobalah untuk lebih memperdalam ilmu perihal pernikahan dan kehidupan pasca ijab kabul, agar kamu bisa lebih mendapatkan hasil yang tidak sia-sia tentunya. Lakukan hal positif dan lakukanlah perintah Allah. Semua hal positif yang dilakukan tentu saja bisa mendatangkan banyak perkara baik dalam kehidupan. Berlaku juga bagi kamu
yang tengah menanti jodoh tetapi tetap berusaha memperbaiki diri guna melakukan hal baik jika jodoh telah datang menghampiri. Tidak lupa juga kamu harus tetap melaksanakan apa yang kiranya menjadi perintah Allah dan jangan pernah sekalipun kamu melakukan apa yang dilarangnya. Demikianlah sejumlah tips mempersiapkan diri menyambut jodoh yang bisa kamu lakukan. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Selain melakukan hal tersebut, Anda juga bisa manfaatkan sarana spiritual dari Mbak Hidayah yang lebih mudah dan praktis untuk mendekatkan jodoh. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudesigma.com atau hubungi kami melalui WA, SMS atau telepon di 085-866-866-669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.